Apalah gawi nak diroba-roba lagi. Pakai nak sulam bibir, pakai nak tato alis, pakai nak ubah ini, pakai nak lurus ke gigi. Nah, mana yang ngakui tadi? Yang ngakui Allah Maha Nyempurna ke tadi mana? Maka itu seorang mulia bukan karena pujian, seorang hina bukan karena cacian. Pujian dan cacian sudah menjadi ketentuan. Tadi diawali dengan penjelasan dari ustazah, seorang profesor yang datang dari Malaysia, telah menjelaskan panjang lebar tentang makna Asma'ul Husna. Jadi kalau bahasa Palembang, Asma'ul Husna itu nama-nama yang baik. Namo itu ibu nunjukkan sifat. Apa yang kita omong ke itu adalah keyakinan yang kita ketahui. Tak mungkin kita nyebutkan seseorang tu pacak ini, pacak itu, kalau dia tak kata kepacaan. Sianu pintar muat kuih, karena kita yakin dan sudah tahu memang dia pacak, sehingga kita sebutlah sianu pintar muat kuih. Sianu tu pacak muat kuih. Cuman kalau kuih kojo, lemak buatan dia. Kalau kau nak kuih kak ketan, buat dari si Anu. Artinya, si Anu tadi ahlinya kuih kojo, si Anu tadi ahlinya mak kak ketan atau mak suwa. Itu ibu pengakuan. Pengakuan itu tidak akan keluar kalau tidak ada keyakinan. Nah, jadi Asma'ul Husna yang 99 itu ibu, itu pengakuan kita kepada Allah Ta'ala, zat yang maha sempurna. Mulut dengan hati jangan tak ada sejalan. Jangan ngelebos. Mulut ngakui Allah tapi hati memusuhi Allah. Ya Musawwir, artinya apa? Yang maha membentuk. Ya Musaw, apalah gawi nak diroba-roba lagi. Pakai nak sulam bibir, pakai nak tato alis, pakai nak ubah ini, pakai nak lurus ke gigi. Nah, mana yang ngakui tadi? Yang ngakui Allah Maha Nyempurna ke tadi mana? Ngelepos tak? Ngelepos. Ingat gawi tak sama dengan wong nak diroba. Operasi plastik, nak diroba ini. Mana yang ngakui tadi tu mana? Yang ngatakan Allah Maha membentuk tadi tu mana? Nah, itu mengakui, mulut mengakui tapi hati tidak meyakini. Ngaku itu kalau kita nyebut Asma'ul Husna, tadi sudah diterangkan oleh Prof tadi, macam mana kita meyakini ketika kita membantu orang, kita dilebihkan oleh Allah rezeki. Tak boleh kita ngakui bahwa itu milik kita. Ghaniyun, mughniyun itu milik Allah. Yang kaya tu Allah, yang ngayokan kita juga Allah. Dan kita dewek dah galak hidup sara. Yeah? Yang menyehat ke, yang nyadikan situ sakit, yang mu'izzu, yang mudzillu, yang menghina ke kita, yang memuliakan kita, Allah galau. Maka itu seorang mulia bukan karena pujian, seorang hina bukan karena cacian. Pujian dan cacian sudah menjadi ketentuan. Nah, jadi tadi beliau nerangkan dengan cara Malaysianya, diubahlah keterangan dikit cara bahasa Palembang supaya supaya nyambung, supaya paham. Tadi Ibu Joyria dengan bahasa Jakartanya. Jadi takut nanti enggak nyambung. Jadi kita senang, ya. Jadi sesuai dengan keadaan masing-masing. Cuman itu ya Ibu, yang nak digaris bawahi,
ucapan Asma'ul Husna itu pengakuan kita kepada Allah. Jangan ngelebos antara hati dengan mulut. Akui benar-benar, yakini benar-benar, muktadir. Kalau ibu ketemu dengan kalimat ya muktadir, yang menentukan, terimalah apa yang ada dalam kehidupan. Sebab ketika keluar dari tidak meyakini bahwa Allah Maha menentukan, maka lewatlah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Dikhawatirkan kita masuk kepada tingkat kesyirikan, tingkat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah muktadir, sudah meyakini bahwa ini sudah ketentuan Allah, berduit syukuri, miskin sabari. Karena kita tidak akan pernah mengeluh dan tidak akan pernah berbangga dengan rezeki yang banyak dan tidak akan pernah bersedih dengan kecukupan rezeki yang ada, karena sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lagunya yo macam-macam, mungkin di Malaysia lagunya lain, tadi ibu-ibu ngawak ke lagunya lain juga. Ha. Cuman yang banyak pengamalannya nih yang paling berat. Sudah selesai insyaallah Ta'ala, tadi sudah doa ajaan ibu-ibu ke Malaysia buang kosewe untuk lebih memahami makna Asma'ul Husna. Cuman ibu, kalau suaminya ada, minta izin suami. Jangan tidak sampai minta izin suami, karena itu keluar dari batas kota kita tinggal.